Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi di Jombor, perempatan lampu merah Jombor. Ini ambil jalan bawah menuju ke arah kota Yogyakarta. Yogyakarta berarti nyaman. Masih berarti nyaman atau apa ya slogannya? Ini Jombor seperti ini. Ini ring road sudah masuk. Ini jalan Magelang. Suasana Jogja hari ini. Sekarang hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Tadi lewat di tempel itu ada pemeriksaan, tetapi untuk plat lokal kebetulan mobil ini yang saya pakai ini plat AA diperbolehkan untuk lewat terus. Ada pemeriksaan untuk yang mobil-mobil untuk plat luar kota itu ada pemeriksaan. Untuk plat lokal mungkin AA atau AB diperbolehkan untuk lewat terus. Jogja sepi banget ini. Ini saya ada keperluan, ada sedikit pekerjaan di Jogja, makanya saya terpaksa harus ke Jogja hari ini. Ini jalan Magelang. Polisi militer. Kalau Anda kangen dengan suasana Jogja, ini saya juga sudah berapa tahun ini nggak lewat Jogja. Ini Jogja seperti ini. Ini area TVRI, ini TVRI Jogja, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. TVRI ini biasanya ada bursa mobil. Ini PPKM, bursa mobil tutup ya Mas ya? Tutup, tidak ada bursa mobil ini. Biasanya di TVRI itu setiap hari Minggu itu mengadakan bursa mobil bekas. Tapi PPKM ini kayaknya ditutup ini. Ingat ini lampu merah ini? Lurus. Oh, lurus. Kota Yogyakarta. Suasana Kota Yogyakarta hari ini. Hari Sabtu, 17 Juli 2021. Jam itu ada jam di atas 13.22. Jam 13.22. Shopfood. Oh, ada ojek online apa itu Shopfood namanya. Lampu merah.
Awas, banyak kendaraan roda dua ini, banyak motor-motor nyebrang jalan. Nyebrang jalan ini, hati-hati. Ini lurus terus. Belok kiri. Oh, belok kiri. Oh, lurus terus ditutup itu, arah ke Malioboro ditutup. Jalan ditutup. Oh, ini di sini masih buka. Tugu, arah Tugu. Arah jalan Diponegoro, arah ke Tugu Jogja itu. Ikon foto-foto selfie di Tugu Jogja. Ini suasana Jogja hari ini seperti ini, terpantau sepi. Ini enggak ada turis-turis, enggak ada ini. Ada pembatasan. Ini lurus terus. Tugu Jogja, sebentar lagi kita menuju ke Tugu Jogja. Oh, sudah dibangun lebar ini. Tugu Jogja itu dulu zaman saya masih di Jogja itu di pojokan. Sebelah kiri situ ada gudeg, masih ada nggak Om Agung? Gudeg di pojokan sini. Terus kalau di depan itu ada toko murah itu, di situ ada soto. Ya, apa? Ya. Soto daging. Murah dulu, seporsi 5.000 apa ya? Seporsi 5.000. Ini sekarang seperti ini. Ini apa? Klinik utama. Situasi Jogja. Yang penting happy. Apa kucingnya? Oman Coffee. Tugu Jogja hari ini. Tugu Jogja. Jogja ada sejuta kenangan di Jogja. Nih di sini dulu di depan ini tuh ada, kalau malam tapi malam ada jualan soto daging harga mahasiswa. Masih soto 3.000 atau 5.000 itu dulu. Ini Kali Code, Code, Kali Code. Ini Kali Code le, kalau sini le, ini jembatan Kali Code. Tiga kunci paling. Ini Kali Code. Ini belok kiri, lampu merah belok kiri itu jalan C. Simanjuntak Terban. Eh? Siapa jenenge? Jalan apa? Searah. Oh, searah ya. Oh ya, oh satu arah sekarang Cesi Simanjuntak. Oh, dulu itu dua arah. Dulu saya jaga warnet di sini. Di Terban itu saya belajar internet itu jaga warnet kalau malam bisa gratis mainan internet sepuasnya di Jalan Cesi Simanjuntak Terban. Nama warnetnya rahasia. Nama warnetnya. Oh, ini jadi jalan satu arah, C. Simanjuntak. Jalan satu arah. Ini belok kanan berarti. Nah, belok kanan. Kalau betul dulu ya, yang satu arah ya sini, betul sini ya, satu ya, arah. Ya. Swiss Bell. Sini hotel-hotel. Itu dulu satu arah, oh ini dua arah tetepan ya, kiri kanan itu di depan rumah sakit itu Bethesda. Kenapa Bethesda ya? Bethesda depan kanan. Yang belok kiri ini rumah sakit apa? Panti Rapih. Itu ada asrama mahasiswa apa itu di depannya dulu ada shop kaki kambing, sekarang masih ada enggak?
sup kaki kambing. Ada sup kaki kambing Gramedia. Nih. Ini zaman dulu sudah ada ini Gramedia ini. Sudah ada ini. Sop kaki kambing Aceh apa-apa ya, itu enak banget. Bang Udin, sop kaki kambing Bang Udin itu namanya. Lurus ngikuti stadion ini, Pak. Lurus muter stadion ini. Oh iya. Ini Stadion Kridosono. Iya. Stadion Kridosono, ini Telkom. Di sini dulu juga sudah ada Telkom. Terus apa? SMA apa sini ya, pojok itu ya, Bang, Bang Udi Luhur SMA. Ini lurus terus ke sana tuh ada SMA apa? De Brito ya? Bukan Dewi. Ini lurus terus jalan ke sana. Ini udah lupa-lupa ingat ini. Daerah Jogja lupa-lupa ingat. SMP 5 Yogyakarta. Kanan-kanan. Stadion kanan. Ini kanan. Dulu saya pernah ikut fitness gym di Stadion Kridosono sini. Mepet kanan apa mepet kiri? Kanan, kanan. Mepet nanti, kanan. Ning kon stadione kuwi kancaku. Oh. Fitnessane. Oh, aku dulu ikut fitness ning kono ning stadion kuwi. Oh. Ini dulu saya fitness di sini. Kan pinarakane. Di Stadion Kridosono sekarang suasananya seperti ini. Kalau Anda lama meninggalkan Jogja, bisa dicek, bisa dilihat. Ini masuk. Masuk lurus itu. Masuk ini lurus sana, lurus. Itu fitnessan, iya, di situ juga aku dulu fitnessane. Parkir sini. Parkir dulu. Oke deh. Ini di Stadion Kridosono ini ya. Stadion Kridosono seperti ini. Ada sedikit keperluan di sini. Suasana, pemandangan, lalu lintas, traffic di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta. Itu ada penyekatan itu ditutup. Kalau suntik kelihatan kiwir-kiwir gitu. Nah, enggak berisi, tapi iya berisi tapi Jogja pohonnya udah gede-gede. Mau persiapan pon besok. Ini tembus yang ke Jalan Layang. Awas tumbak imeh ning ndi motor ya. Tengah-tengah. Ini kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Naik jembatan Layang apa lewat bawah? Naik. Stadion. Mandala Gereja. Iya, lewat Mandala Gereja. Jalan Wahidin. Ini naik jembatan Layang. Wah, ini nostalgia tenan aku ini, bikin video nostalgia Jogja. Ini di sini jembatan Layang ini di bawahnya nih rel kereta api. Stasiun Lempuyangan itu di kanan. Nostalgia tenan tuh rel kereta api. Ini stasiun. Jalan Dr. Sutomo. Ini lurus? Lurus. Lurus terus sampai Stasiun Mandala Krida. Sampai ke Mujamuju. Aku dulu nek nongkrong ku ning Mujamuju dulu.
kiri belok kiri jalan terus SD Canisius Gayam. SD Canisius Gayam ini arah ke stadion. Ini jalur dolan kumbien ini. Dulu saya kalau nongkrong itu di belakang Bonbin, di belakang Gembira Loko, lewatnya sini. Mandala Krida toh nih? Oh iya, Mandala Krida. Ini Mandala Krida, ini stadion. Dulu nonton musik, musik band-band itu di sini kalau pentas band. Ini Mandala Krida. Universitas Ahmad Dahlan nih. Universitas Ahmad Dahlan. Banyak yang berubah. Ini lapangan apa ya, Bian? Jeparingan. Bian tidak lapangan kok ngene, balai kota. Oh, lali aku malah nek kono lapangan. Lali tenan nek kono lapangan aku lali jalan Bian. Balai kota, balai kota Jogja. Sido Bali. Yo ini lurus terus saya dulu kalau main itu lampu merah itu lurus terus sana. Ini mana ini? Kita kemana? Kiri lagi. Kiri. Aku Bonbin lurus terus. Bonbin arah Bonbin. Lurus terus kita gede. Iya, aku kalau nongkrongku di sana lurus terus. Kiri katanya ikuti lampu. Oh. Belok kiri ikuti lampu. Ya berarti jalan kiri toh? Ikuti lampu. Heeh, sampai dia dong. Awas. Belok kiri ikuti lampu arah ke Bonbin. Bonbin atang. Kalau aku pandemi. Kalau aku lurus terus dulu kalau tapi udah almarhum kok, koncoku kono udah almarhum. Bonbin atang. Bonbin kanan jalan ini Gembira Loko Su. Itu dulu kecilanmu tole gendong sekop pintu masuk muter sampai pintu masuk meneh le ragil medun kamu le. Aku gondeng iki padahal wis iso mlaku umur piro ya orang tahun atau telung tahun sekop pintu masuk mubeng-mubeng tekan jero gelem medune pas ning gajah tok le kamu le.
ning gajah kowe gelem medun, baru kowe terus jaluk gendong meneh sampai keluar meneh. Saya gendongan. Iya. Mana aku? Gendongan gendong. Nah, ini sudah cukup di sini saja videonya, ini kepanjangan nanti. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.